Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat semua makhluk hidup, semoga selalu berbahagia. Sahabatku petani cerdas di mana saja Anda berada. Kali ini saya berada di kandangnya sapinya Mas Yono. Ini orangnya, lagi keruk-keruk kletok. Nah, jadi hari ini saya jalan-jalan ya, mengunjungi kandang Mas Yono. Ini peternak muda yang alhamdulillah ini sapinya, guys. Sapinya gemuk-gemuk. Ini jenis sapi. Yang ini sapi apa ini, Mas Yono? Simental ini, Pak. Simental. Ini, guys. Simental. Nah, Simental. Bali. Nah, ini kalau ini sapi Bali ini, yang bentuknya seperti ini. Ini sapi Bali. Jadi di Samarinda ini, guys, perlu diketahui kandang sapi, ternyata peternak sapi itu juga banyak ya. Jadi saya sering berkunjung di berbagai kandang. Nah, kebetulan kalau hari ini saya berada di kandangnya Mas Yono. Nah, ini sudah berapa tahun, Mas? Usianya? Oh, enggak, sampai peternak di sini. Oh, ini baru aja ini, baru 3 bulan ini. Oh iya, ini kayaknya kandangnya masih baru, guys. Baru. Masih baru kandangnya, Mas. Nah, ini ya. Jadi bagi teman-teman ya, nanti Mas Yoni banyak ilmunya tentang cara-cara penggemukan sapi dan sebagainya ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita eksplor apa aja cara-caranya, bagaimana cara-caranya nanti di video-video berikutnya. Hari ini saya ingin menggambarkan aja bahwasanya ini lokasinya di daerah mana ini, Mas Yono? Daerah Lempake, Tanjung Harapan, teman. Nah, Lempake, Tanjung Harapan, guys. Di Samarinda ini, di kota Samarinda. Jadi kota Samarinda ini sebetulnya luas, masih banyak lokasi-lokasi kosong ini. Di belakangnya ini untuk rumput ini. Jadi untuk pakannya sangat tersedia ya. Alhamdulillah tersedia, mencukupi. Ini ada berapa ekor ini, Mas? Sementara ada 21. 21, guys. Nah, kalau sapi seperti ini harganya di sini rata-rata berapa ini, Mas, harganya? Ya, kalau harganya kurban 11. Nah, coba, guys, ini mungkin teman-teman yang di Jawa nanti bisa membandingkan kalau harga sapi di Jawa ini ya. 19 lah nanti di daerah Jawa Tengah. Nih, jadi kalau sapi di sini yang seperti ini harganya 18-an juta. Nah, tapi kalau di Jawa, nanti teman-teman yang di Jawa nanti bisa komentar di bawah kira-kira harganya berapa. Nah, ternyata kalau beternak seperti ini gimana, Mas Anu, secara apa namanya? Omset. Tapi pasarnya gimana? Pasarnya kalau hari raya kurban, alhamdulillah ada aja orang-orang yang datang. Kadang ada yang sebulan sebelum itu sudah ada yang besar. Jadi artinya pasarnya itu tahunan ya? Oke, untuk hari raya kurban tahunan. Kadang ada yang dari dua selama tanggal. Ada juga. Kadang ya kalau kita mau main cepat ya, kita potong juga daging. Dipotong sendiri. Oke. Atau di RPH? Di RPH. Nah, ini ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman ini biasanya yang dari Jawa, Mas, karena banyak yang bertanya itu kalau di Kalimantan itu sapi kayak apa. Nah, ini mungkin salah satu jawabannya ya. Nah, sapi untuk Bali. Sapi kalau di Kalimantan ini yang biasa sesuai dengan suhu atau kultur wilayah ya sapi Bali ini. Kalau sapi dari Jawa mungkin kurang anu, Mas ya. Kurang bagus atau gimana? Ya. Ya lebih cocok untuk sapi ini, sapi Bali enggak hanya sih untuk Kalimantan ini. Iya, sapi Bali ya. Iya. Kalau nah, dari segi perawatan. Perawatan. Iya, perawatan untuk pemasaran itu kayaknya
sapi Bali. Sapi Bali itu cepat. Dagingnya juga lebih apa orang bilang itu lebih manis, lebih segar. Ini kalau yang segede gini mas, kalau biasanya kalau daging sempat bisa jadi dapat berapa ini? Ini kalau untuk saat ini mungkin ada sekitar 80-90 ada. Iya ini bulat. Kalau di hari Idul Adha ya tipe B ini bisa 120. Biasanya kalau untuk penggemukan itu perlu waktu berapa bulan? Kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan ya? Iya. 3 bulan sebetulnya bisa, cuman kita harus cari yang benar-benar sehat terus. Agak-agak kurus bisa sih 3 bulan. Terus kita kalau misalnya mau pelihara gitu mas, kan kita ini kan banyak ini, ada 21 ekor. Itu kita ngambilnya awalnya dari mana? Kalau ngambil ke RPH. Oh di RPH kita ngambil yang agak kurus, digemukkan, ya. Nanti kita jual lagi ke sana. Pemasaran nanti. Iya. Dari yang bagus yang normal. Ini guys, sistem kandangnya hampir mirip-mirip kalau teman-teman yang di Jawa ini kan. Ini kan pasti juga Mas Yono ini banyak juga belajar dari Jawa kan. Nah, cuma beda sapinya guys. Kalau di Jawa banyak limousinnya ya. Besar-besar sapinya. Tapi kalau di Kalimantan memang kurang cocok kayaknya Mas ya. Yang sejenis limousin apa itu, tapi saya lihat ada yang sebagian itu juga sudah ya, pelihara. Cuma tergantung metode cara perawatan juga. Itu menentukan kan. Iya. Nah, ini guys ya. Seperti ini. Bagi teman-teman yang terinspirasi untuk pelihara sapi atau bisa juga berinvestasi ya dengan Mas Yono ini. Nanti bisa ditaruh di kandang sini, tinggal hitung-hitungannya aja. Siap. Siap. Oke, sahabatku, mungkin sampai di sini dulu perjalanan saya. Ya, nanti akan kita sambung ke video berikutnya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Salam sehat, salam buat sahabat semua, sukses selalu. Salam maju pertanian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.